سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Semoga sahabat yang menyimak video ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas syailin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah ilmu pengasihan yang cukup ampuh untuk membuat dia yang Anda kagumi bisa segera menjadi tunduk dan mencintai Anda dengan setulus hatinya. Lalu seperti apakah amalannya dan bagaimana cara untuk mengamalkannya? Silakan Anda simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman, kerabat dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta adalah sebuah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, namun tidak semua manusia bisa merasakan kenikmatan bercinta. Dan jika saat ini Anda sedang jatuh cinta kepada seseorang tapi Anda takut ditolak, maka cobalah amalkan ilmu ini. Baiklah, berikut ini adalah amalannya serta tata cara pengamalannya. Yang pertama, sucikan diri dengan cara berwudu. Kemudian Anda tunaikan sholat tahajud minimal 2 rakaat pada sepertiga malam, tepatnya jam 3 dini hari. Setelah itu Anda membaca istighfar sebanyak 3 kali bertujuan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda lanjutkan membaca selawat Nabi sebanyak 3 kali pula. Setelah itu lanjutkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Jika sudah selesai, maka lanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia yang Anda kagumi dan Anda cintai bisa segera luluh hatinya dan menjadi milik Anda sepenuhnya. Sambil Anda sebut nama lengkap target Anda sebanyak 1 kali saja. Jika sudah selesai berdoa, tiupkan nafas Anda pada foto target Anda sebanyak 3 kali. Insya Allah, jika Allah sudah berkehendak, maka dia yang Anda cintai akan langsung teringat kepada Anda. Demikianlah sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.